Warga yang takut kehabisan stok tembakau berupa gula merah enggan untuk mengantri sehingga saling dorong dan berdesakan tidak terhindarkan. Warga rela berdesakan karena harga gula yang dijual cukup murah, itu hanya sekitar Rp12.000 dari Rp17.000 per kilogramnya. Aparat kepolisian yang berada di lokasi sempat kesulitan mengatur ratusan warga. Masih bu, kita apa? Atas ini.